Lo. Bang Ridwan ada lagi, kemarin kemana? Di apa, kampung? Sewanya masih full. Naik motor, Pak Ribu. Mana pulang kampungnya? Di apa? Pasaman. Pasaman. Jadi langsung naik cuma satu trip ya? Pas hari rame padahal ini. Bapak mana? Turun sana. Ke Pak Buyung. Iya. Ayo ke sana. Pak Kuat. Besok gimana? Lumayan. Aman tapi? Aman. Aman. Pak Ketua kemana yo? Pak. Mari Pak Wat. Ya. Ya. Acaranya kalau si Mail ya. Hah? Kayak Mail ya. Pak Ketua. Pak Ketua. Ya. Ada berita apa ini? Ini hari siang hari ada kuis jam tangan gratis untuk penumpang gratis gak dipungut biaya, nanti sesuai tempat duduk yang keluar dapat jajan jam tangan tadi. Bang, lihat Ketua, persembahan dari Kedai Jam Indonesia kuis ini, persembahan dari kuis ini, persembahan dari Kedai Jam Indonesia berhadiah dua buah jam tangan cantik Rabani. Garansi? Garansi 1 tahun. Oke, langsung saja kita mulai ya Ketua ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama dengan Bapak Yusuf Lubis, host fenomenal Pool ALS Yogyakarta tahun 2022.
siang hari ini kita mengadakan quiz on the bus persembahan dari Kedai Jam Indonesia. Berhadiah 2 buah jam tangan cantik bermerek Rabani. Rabani. Sudah tersedia di Shopee dan Tokopedia. Jam tangan ini garansi 1 tahun untuk mandi di sungai atau di kolam renang pun enggak mungkin mati. Tapi jangan lama-lama menyelamnya, nanti yang mati yang nyelam. Oke. Langsung saja Pak Ketua. Ya. Kita undi, wah ini sewanya paten nih. Rame banget ini. Siapa nih ketua? Oh ini Bu, ini Pak Kacamata. Wah. Ambil undian Bu. Ambil aja. Siapa tahu nanti keluar. Siapa tahu beruntung Ibu. Sesuai tempat duduk yang keluar nanti. Iya. Nomor berapa? Itu diingat-ingat nomor tempat duduknya. Buka. Langsung tarik aja buka Pak. Tarik yang hijau, tarik yang hijau, tarik. Nomor berapa keluar ya? 13. Ya. Nomor 13. 12. 12 meleset. Eh ini. Eh ini ketua. Ada. 12 yang mana 12? Yang 12 yang mana tiketnya? Oh, abangnya. Wow, oke. Okay. Hadiahnya apa ketua? Hadiah jam tangan. Jam tangan. Okelah. Semoga nanti Mbak juga beruntung. Mas sudah mana Mas? Padang Sidempuan. Ini sesuai nomor 12. Dapat hadiah jam tangan, maka ada pertanyaan dari Pak Ketua. Sebutkan nama orang yang sama dengan merek rokok. Nama orang sama dengan merek rokok. Surya. Apa? Surya. Tepat. Lah, Surya itu benar ada namanya kawan saya Surya. Ini 3 huruf. 3 mata pokoknya. 3 mata. Ayo, Mas. Nama orang yang sama dengan merek rokok. Bukan merokok, enggak tahu. Namanya kok. Namanya apa ketua? Kalau udah jawab Surya tadi. Nah, yang Surya. Tepat di Samsu. Lah kok bisa? Di Samsudin kan tambahnya Samsudin. Nah, oh. Di Samsudin. Satu kali, Mas. Pertanyaan. Apa? Wah, salah-salah nih gini kan. Bahasa Inggrisnya pintu. Ya. Nah. Bahasa Inggrisnya buka pintu. Apa nih? Bahasa Inggrisnya enggak dibukakan pintu. Pak, pintu loh ini. Tidak dibukakan pintu. Bahasa Inggrisnya enggak jadwal pintu. Apa? Gedor-gedor. Betul itu jawabannya emang itu. Satu kali pertanyaan. Satu kali pertanyaan lagi. Sudah pernah lihat patuan kuda, Mas? Belum pernah Bapak ini penontonnya balapan mobil. Balapan mobil. Tahunya balapan mobil. Iya. Sebutkan aja, Mas. Nama binatang yang paling banyak di Surabaya dan setiap hari disebut-sebut sama orang Surabaya. Nama binatang apa? Apa binatang apa itu? Apa Mas? Binatang apa? Boleh bantu Mas? Enggak tahu. Enggak tahu. Sejak kapan paling enak itu enggak tahu ketua. Enggak tahu. Enak. Iya. Namanya yang banyak disebut Surabaya namanya jangkrik, Rek. Oke, langsung saja keterangan Pak Ketua. Bagus, silakan. Oh, diterima satu buah jam tangan cantik persembahan dari Kedai Jam Indonesia. Sampaikan terima kasih kepada Kedai Jam Indonesia. Terima kasih Kedai Jam Indonesia. Semoga jadi berkah. Amin. Terima kasih dan sukses jaya selalu untuk Kedai Jam Indonesia. Sekarang tadi yang buka. Oh, Mbak ini, Mbak ini. Sekarang Mbak E, Mbak. Biar percaya nanti Mbak E. Saya siapa tahu dapat hadiah. Langsung buka, keluar nomor berapa, Mbak? Nomor 15. 15? 15 mana? Kanan. Weh, Mbak E, pas Mbak E, waduh. Belum beruntung Mbak E. Nanti naik ALS lagi ya. Mana nomor 15? Oh, Mbak E ini. Itu mana, Pak? Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang. Sudah pernah lihat uang 10.000, Mbak? Sudah. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Ketua, bagaimana caranya uang 10.000 itu dibelikan apa bisa untuk seumur hidup? Uang 10.000 dibelikan barang apa supaya bisa untuk hidup seumur hidup? Seumur hidup. Waduh, modal 10.000 itu. Modal 10.000. Boleh dibantu ini? Para penumpang boleh bantu? Boleh, boleh. Ayo. 10.000 dibelikan dan barang apa? Bisa untuk hidup seumur hidup. Seumur hidup. Jam tangan lho, Pak, ini Mas cantik, Pak. Wah, cewek. Wah, cewek pas. Aduh. Ya udah. Ayo asal jawab. Enggak, sendok pun bisa seumur hidup. Ya. Bisa untuk hidup, Pak. Untuk hidup. Iya, untuk hidup. Kalau sendok kan enggak bisa makanan, dimakan, Pak. Makanan. Ya. Bisa untuk seumur hidup. Yuk. Asal-asal aja, Pak. 5.
4 garam. 3 apa pak? Garam. Garam itu kalau di laut, di laut pun tidak boleh. Kalau di laut tidak, kalau laki-laki, laki-laki tidak boleh mandi di laut. Laki-laki tidak boleh mandi di laut. Takut telurnya asin nanti. Ya, pak, apa pak? Jawabannya pak? Kasih pilihan. Eh? Apa? Kasih ikan ubi. Belikan apa? Berlian katanya. Iya, makan. Apa ketua jawabannya? Jawabannya ya waktu itu dibelikan buah kelapa. Buahnya buah kelapa. Buah kelapa degan dulu tau enggak? Bisa untuk hidup seumur hidup itu. Buahnya dimakan, airnya diminum, tempurungnya jemur biar kering, setelah kering itu pengemis tempurungnya. Bisa untuk jadi buahnya dimakan, airnya diminum, tempurungnya untuk ngemis seumur hidup. Wah, itu bisa untuk hidup seumur hidup. Tapi jangan ditiru, itu pemikiran Pak Ketua itu. Jauh di mata, dekat di hati. Apa itu? Wah, jauh di mata, dekat di hati. Boleh bantu? Orang dekat tak culek? Boleh. Jauh di mata, dekat di hati. Seseorang yang spesial. Seseorang yang spesial? Kurang tepat itu. Seperti Indomie aja ya? Iya, seperti Indomie aja. Jauh di mata dekat di hati mas. Apa jawabannya ya? Jauh di mata dekat di hati. Ya. 5, 4, 3 Kampung halaman. Kampung halaman Pak Ketua. Jauh di mata, mata di sini. Jauh di mata dekat di hati itu jantung. Jawaban. Jantung kan dekat waton, di hati. Waton. Bukan waton kan jantung dekat di hati. Itu dapat aja ya, Mbak. Jam tangan cantik untuk Mbak E dari Kedai Jam Indonesia. Sampaikan terima kasih untuk Kedai Jam Indonesia. Terima kasih untuk Kedai Jam Indonesia. Semoga jaya selalu. Oke. Oke Pak Ketua. Ya. Hanya dua. Ya. Jadi besok lagi. Untuk hari ini ada jam tangan cuma dua, tapi itu besok siang jam 5. Jamnya 5, tapi yang 3 beli sendiri di toko. ada ngoceh terus ini Rano sih respon dijual. Sing penting dinai. Oke, tetap semangat dan kita doakan sebelum kita turun ya Ketua ya. Semoga penumpang dan juga kru dan juga bis ALNOP 270 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri untuk video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Apa kata? Horas. Oke. Namanya Pak siapa? Namanya Yusuf Lobis. Oke. Ini satu bis kalau masalah pangkas belum ada yang ngalahkan Pak Tua. Pangkas lah nama pangkas Rosdo. Ya, ini bentuk angka ini sirkuit Sepang Malaysia. Ini sirkuit Kutu ya. Untuk lari-lari. Wah, iya Ketua, dikasih Ketua. Ini apa kancingnya ini? Oh iya, iya. Ini mas untuk ngancing mas. Yang belakangnya satu itu, maaf mas. Lupa tadi belum ya. Untuk dimasukkan situ. Nah.